Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua yang menonton video kita pada hari ini, geng. Semoga korang sihat-sihat selalu. Dan buat korang yang baru jumpa channel saya ataupun yang baru hadir ke channel saya ataupun yang baru tonton, saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada korang semua. Korang jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe, komen dekat bawah dan juga tekan button loceng. Korang boleh tekan link dekat description juga. Saya ada sediakan link grup WhatsApp. Korang boleh join dekat dalam grup nanti, geng. Alright, geng. Kalau korang tak faham, terus je PM saya dekat WhatsApp. Jangan tunggu lama-lama. Saya akan ajarkan step by step kepada korang, okay? Terbaik, saya tak makan orang, jadi so, korang PM je kat WhatsApp kalau korang tak faham. Ok geng, jadi video kita kali ni, ini bukti pembayaran yang saya pernah dapat dekat dalam aplikasi ni. Aplikasi ni dah lama saya main, cuma saya baru nak main balik dekat dalam aplikasi ni. So, untuk kaedah pembayaran yang ada dekat dalam aplikasi ni, ada PayPal dan juga top up. Top up ada RM30 sahaja, dan jenis top up yang ada pula dekat dalam ni ada Celcom, Digi, Maxis, TuneTalk dan juga U-Mobile geng. Kemudian untuk PayPal pula ada 7 USD, 10, 25, 50 geng. So cara nak bermain dia macam mana? Pertama korang kena download dulu aplikasi ni dekat Play Store. Korang boleh tekan link dekat description, okay? Kemudian lepas korang dah download, korang dah install, korang login menggunakan korang punya alamat email ataupun Facebook, tapi saya sarankan guna email lah. So lepas korang dah guna email tu, korang tekan dekat bahagian enter invitation code ni untuk korang masukkan kod referral untuk dapatkan 3000 coin pertama korang. Kemudian cara nak dapatkan, kumpulkan lagi banyak coin, korang boleh tekan dekat bahagian sini. Okey, dekat bahagian sini korang boleh dapatkan sehingga 30,000 coin selama 1 bulan. Tapi korang kena check in setiap hari lah kan, untuk korang claim coin-coin semua ni. Cukup sampai 30 hari geng. Selama 1 bulan tu korang nak kena login setiap hari lah. Kalau korang tak nak kumpulkan coin, korang kumpulkan ni pun boleh juga kan. Kemudian korang tekan dekat bahagian depan sekali homepage ni. Dekat bahagian homepage ni ada dua cara. Pertama, korang boleh baca novel. Ada macam-macam novel dekat sini. Kalau korang yang malas nak baca novel, saya ada satu aplikasi yang boleh korang gunakan untuk korang dapatkan coin tanpa korang baca novel, geng. Kemudian korang boleh claim coin yang ada dekat bahagian sini. Nampak ni? Ni ada coin-coin ni kan? Korang boleh claim coin-coin kat sini untuk korang tambahkan lagi coin korang. Kemudian korang tekan dekat bahagian bawah ni, ada video tu. Dekat bahagian video, korang boleh tonton video untuk korang dapatkan coin. Ada macam-macam kategori lah. Ada music, ada film, animation kan? Macam-macam korang boleh tonton video yang ada kat sini untuk korang dapatkan coin, geng. Seterusnya korang boleh tekan dekat bahagian tengah ni, ada reward ni. Dekat bahagian reward ni pun sama juga, korang boleh open ketiga-tiga ni untuk korang dapatkan coin. Korang boleh main spin, kemudian korang boleh main game, kemudian korang boleh invite kawan, lepas tu download aplikasi, tonton iklan, dan buat task-task yang lain tu lah, geng. Ada macam-macam task yang korang boleh buat kan dekat dalam aplikasi ni, guys. Cara nak invite kawan, korang tekan dekat bahagian sini. Kemudian tapi kena masukkan code invitation dulu lah. Saya salah tekan sini. Saya salah tekan, geng. Cara nak invite kawan, korang tekan balik dekat sini bawah ni. Saya masalah tadi tekan. Okay, tekan ke invite friend ni kan. Okay, dekat sini cara nak invite kawan, copy korang punya link referral dan share korang punya code referral untuk dapatkan coin. Dekat bahagian bawah ni dia ada bagi tahu step-step dia lah untuk korang dapatkan lengkap 29,000 coin tu, geng. Saya rasa itu sajalah cara dia, geng. Kalau korang tak faham, korang boleh komen kat bawah, okay? Kalau korang tak tahu macam mana nak invite kawan ataupun korang yang tak ada kawan, korang boleh PM kat saya dekat WhatsApp, nanti saya akan ajarkan cara untuk korang ajak kawan ataupun invite kawan lah. So kat sini kita cuba tebus top up RM30, okay? Kita tekan dekat bahagian top up tadi. Kemudian kita tekan dekat bahagian prepaid tu. Kemudian tekan dekat bahagian withdraw. Masukkan nombor phone. Pilih saja jenis top up yang korang nak tebus. Kemudian korang tekan dekat bahagian send. So kita akan tebus dulu, nanti next video nanti ataupun video akan datang nanti kita akan buat sekali lagi video ni untuk bukti pembayaran yang aplikasi ni masih membayar, okay? So saya tebus dulu, nanti kita akan buat lagi video pasal aplikasi ni, geng. So kalau korang berminat, korang boleh tonton memang korang dah tonton sampai habis lah ni. Korang tekan link dekat description ataupun korang PM saya dekat WhatsApp kalau korang tak faham, okay? Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.